Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya FHR 21 Entertainment, ketemu kembali bersama saya Eri Resiana. Dan alhamdulillah ini ya, seperti biasa saya akan melanjutkan kembali perjalanan saya untuk menyusuri perkampungan dan juga pedesaan khususnya yang berada di kawasan Jawa Barat Indonesia. Dan tepatnya di hari ini saya lagi berada di kawasan perbatasan kabupaten antara Kabupaten Tasikmalaya dan juga Pangandaran, tepatnya berada di kawasan Desa Sirnajaya nih ya. Dan kebetulan ini sore hari ini mau menjelang maghrib sebentar lagi ya, dan saya lagi berada di rumahnya Sang Raja Rimba ya, penunggu hutan yang begitu lebat di sini ya. Dan kebetulan hujan turun, jadi saya terjebak di sini nih ya, padahal sudah sore. Dan saya sebenarnya di sini dari siang hari tadi ya, saya sudah ikut melihat aktivitas Kang Raja Rimba dan juga sudah ngeliwat juga. Nah okelah, buat para EPR yang penasaran ya dengan suasana hujan di tengah hutan di rumahnya Kang Raja Rimba, ikutin saja perjalanan saya sampai dengan selesai berikut ini. Nah, oke, para EPR nih ya, perjalanan saya mulai nih ya. Jadi walaupun saya pakai payung dari daun pisang, nih saya mau melihat suasana ketika turun hujan di tengah hutan. Ini posisinya berada di halaman rumahnya Sang Raja Rimba ya, penunggu hutan tuh. Di sini ini tempat bermainnya Sang Raja Rimba. Ini adalah pohon yang terbuat dari bambu nih ya, sengaja ini tempat nyantai. Jadi beliau kalau siang-siang suka santai di sini nih, suka nyantai ya. Dan ini lokasinya ya, suasananya di sini benar-benar di kawasan hutan lebat banget. Dan juga nih ke bawah ada juga nih tempat nyantainya, kursi tempat santainya. Jadi di video-video sebelumnya sudah pernah saya vlog, dan itu posisi rumahnya Sang Raja Rimba tuh. Dan di sana juga ada teman-teman saya yang lagi santai nunggu hujan reda ya. Baraya lihat, masya Allah, jadi luar biasa banget ya nih suasana di sini. Dan ini adalah taman-taman miliknya Kang Raja Rimba. Dan ini semua ini tamannya atau tempat duduknya ini terbuat dari bahan-bahan alami ya, atau ini dari akar pepohonan nih ya. Jadi akar pepohonan, lihat ada tulisan, ini akar pepohonan semua tuh. Insyaallah ini sengaja dibuat tempat duduk, tempat buat santai di sini, lihat nih. Jadi akar pepohonan, jadi wajar ya ini pepohonan setiap hari diputer-puter jadilah terbentuk seperti ini ya. Karena selama 30 tahun Kang Raja Rimba tinggal di sini. Dan ini ayunan juga sama, ini dari akar pepohonan nih ya. Lihat nih, masya Allah, luar biasa tuh. Jadi pohonnya itu muter ke sini tuh, muter-muter. Jadi ini ayunan, jadi ayunan alami tuh. Oh, masya Allah. Jadi rajin ya Kang Raja Rimba ini buat mainan, buat ayunan dari akar pohon. Dan kita juga bisa melihat tuh suasana di seputaran sini itu memang hutan lebat ya. Dan saya ini berkunjung dari tadi siang sekitar jam 11-an ke sini. Dan kebetulan nih pas kita selesai ngevlog hujan turun, jadi kita manfaatin dulu ngevlog lagi ya, karena saya masih takjub ya dengan keadaan di sini ya, terutama bagian rumahnya ya. Lihat tuh, jadi bentuk rumahnya ini emang kerucut ya tuh, ke atas berbentuk asupan kalau kata orang Sunda mah. Raya lihat bentuk rumahnya ini unik banget ya, jadi benar-benar unik. Dan ini rumah itu terbuat dari batu ya,
batu terus disemenin. Nah, jadi itu ada lantai duanya ke atas. Nah, teman-teman saya masih pada nyantai. Nah, termasuk kameramen. Kameramen dua tuh. Dari sini itu lantai duanya. Jadi bisa juga itu lantai duanya ini bisa dipakai tidur. Masya Allah. Ini posisi rumahnya ya. Dan ini ada pintu dan juga tangga buat naik ke atas. Nih tangganya. Masya Allah. Keren ya. Ini seputarannya. Memang ini hutan lebat ya. Oh, jadi lagi pada ngobrol, lagi pada duduk santai. Nih pemiliknya nih, sang raja rimba. Kang, halo. Nyantai? Nyantai lah. Nyantainya. Udah makan nasi. Jadi hujan-hujan gini enaknya sambil ngopi ya, ngopi. Yes, mantap. Cemilan barangkali kalau belum kenyang. Masih ada tambahan, tapi saya sudah kenyang sekali. Sudah kenyang sekali. Pokoknya mas sambal sama liwetnya mantap tuh. Sisanya juga masih ada baraya tuh. Banyak 10 urangan masih tuh. Bisa ke muat gitu. Masih ya. Nah, ini kebetulan pas hujan saya keliling dulu pengen ngelihat suasana pas lagi hujannya di sini, Kang. Iya, boleh. Tuh, ini kameramen kameramen lagi pada santai nih. Waduh. Enak ya. Bantal mana bantal? Nah, jadi udah pada nanyain bantal, padahal di dalam sudah disediain tuh, beraya bantal tuh. Itu di dalam aja tuh. Bekas ban. Iya sempat. Iya saya sempat dipijit dulu di sini. Membentukkan ya. Urat lambung. Iya. Oke lah Kang Najarimba, saya pengen ngeliat dulu ke sini. Nah beraya dari sini kita bisa ngeliat tuh hutan di sini ya. Nih. Masya Allah. Ya, kita ke sini dulu muter. Dan di sini ada kandang burung tuh. Ini motornya Kang Raja Rimba nih. Ini buat ngangkutin kayu atau buat keluar katanya. Ya, Kang Raja Rimba, ini tuh buat motor itu buat keluar negeri ya? Iya. Beli kopi sama rokok. Iya, jadi Kang Raja Rimba beli rokok sama kopinya itu keluar negeri. Pakai motor ini nih, motor Trabas nih. Jadi biasanya pakai palang nih dan bannya biasanya pakai rantai ini. Cuman kebetulan lagi disantaiin aja. Dan kita bisa lihat ke bawah. Nih hutan. Ya, lihat hutan yang lebat banget di sini. Ya, ini hujannya aduh semakin deras, beraya. Jadi kita masih terjebak di sini belum bisa pulang. Dan ke bawah kita bisa melihat juga itu di bawah itu ada kolamnya Kang Raja Rimba ya, yang di video sebelumnya sudah saya perlihatkan bersama saung tempat masak gula aren ya. Nah. Oke, mari lihat ya itu posisi rumahnya tuh. Nah, kita lihat dari sini. Oh, kerucut banget ya bentuk rumahnya tuh. Masya Allah. Ya tuh rumahnya. Masya Allah. Jadi langsung backslide nih kamera saya karena pas hujan ini. Karena hujan ini semakin gede ya. Semakin deras tuh lihat. Di sini hujannya makin deras, jadi padahal ini udah mau maghrib, jadi mau gak mau kita harus santai dulu di sini menunggu waktu ya. Tuh, jadi ini lagi ngobrol sama kameramen, tahu entah apa yang diobrolin sama mereka ini di pas hujan turun. Jadi kainnya pendek, kainnya menyapon, jadi perhitungan gak seberapa gitu, jadi ke atas barangkali kalau di pegunungan gini karena dasarnya ya. Terhalang timbunan daun di luhur gitu. Kang Raja, saya ke dalam gak apa-apa? Enggak, sok boleh. Iya, karena kan hujannya malah panas, tambah gitu, deras tuh, beraya lihat di luar. Ya.
Jadi kita mau santai dulu aja di sini. Tuh. Enak ya, santai. Ya, jadi sebelumnya kita siap, kita melihat nih. Jadi ke atas ini tuh ada lantai 2. Lantai 2-nya ini ke atas. Jadi ini tempat naiknya tuh di sini ya. Ini tangga buat naiknya. Masyaallah ya tuh. Jadi kita naik dulu sebentar ya. Kita lihat nih. Oh, beraya. Oh. Jadi ini ruangan atasnya ya. Oh. Lihat tuh. Moncongnya ke atas. Ini ada karung ini bergelantungannya. Masalah ini apa ya? Lihat beraya. Ya, masalah. Lihat nih, ini lantai keduanya ya. Jadi ini tempat istirahatnya Bang Raja Rimba di sini. Sok ini berak. Nah, turun lagi lah ke bawah tuh. Ini posisi rumahnya. Oke, para ya FHR 21 Entertainment, itu tadi ya perjalanan saya nih berada di rumahnya Kang Raja Rimba ya. Yang sudah 30 tahun ya tinggal di kawasan hutan apa ini kan? Ladur. Hutan jadi, Ladur. Panjangan Ladur teh, lambat laun orang deungeun bisa jadi ladur, nah, jadi bisa jadi kerabat. Bisa juga. Jadi dulurnya. Iya, bisa jadi dulur. Jadi lambat laun itu apa ya bahasa Indonesia Kang Abed? Lambat laun. Kajen bahasa Indonesia lama, tapi lila itu bisa jadi dulur. Lambat laun bisa jadi saudara gitulah itu bahasa Indonesianya seperti itu. Dan buat para Pak, terima kasih ini ya telah mengikuti perjalanan saya dari mulai datang ke sini dan juga melihat aktivitasnya bersama Kang Raja Rimba dan juga sampai ngeliwat sampai ngelihat suasana pas lagi hujan dan kebetulan ini sebentar lagi maghrib nih ya. Sudah sore, cuman hujan masih turun, jadi kita belum bisa pulang ini dari sini ya. Karena memang treknya cukup lumayan sulit untuk ke sini ya, karena jalanannya tanah merah. Namanya hutan. Iya. Kalau bagus itu bukan hutan ya. Bukan tempat aina tersembunyi sendiri. Tapi kalau jalannya bagus itu tempat orang banyak. Oh, benar. Dan juga buat para PR nih ya, kalau seandainya kalian mau bermain ke sini sekedar mau ngeliwat atau mau berobat ya, terutama karena Kang Raja Rimba ini beliau itu salah satu spesialis ya. Ahli pengobatan urat tradisional lah ya. Pengobatan tradisional. Jadi alhamdulillah nih saya juga tadi sudah dipijit alhamdulillah. Tadi sudah merasakan dan sekarang sudah bugar nih alhamdulillah. Ya, Kang Raja Rimba, terima kasih nih ya atas waktunya ya. Dan mohon maaf juga sama saya sudah direpotkan ya di sini ya. Sampai hampir seharian nih saya di sini, Kang Raja Rimba ya. Mudah-mudahan Kang Raja Rimba bersama keluarga di sini selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Mohon maaf lupa nih saya mau nanya dulu umurnya Kang Raja Rimba berapa sekarang? 49, kelahiran 72. Oh, Kang Raja Rimba itu kelahiran 72. Anak udah berapa, Kang? 2. Anaknya 2. Berarti enggak ada yang tinggal di sini ngikut? Enggak ada. Udah pada nikah anaknya? Nikah satu, belum satu. Kalau istri suka ngikut di sini juga? Oh, istri saya. Iya. Kali-kali gitu. Oh, kadang-kadang di sini juga ya. Jadi tadi seringannya saya sendiri di sini. Jadi istrinya tadi kan sempat ngeliwetin, tadinya kan mau sama kita nih ngeliwet, cuman berhubung karena waktu udah mepet,
Jadi istrinya Kang Raja Rimba tadi yang ngeliwetin jadi ya. Jadi istri saya mah begini. Kalau siang mah tiap hari ke sini, ambil kakolaga gitu, sambil membersihin gitu. Iya, ikut-ikut lah ya. Iya, ikut di sini kalau sore asaran tawa jam 3 pulang gitu ke rumah. Iya, iya. Ke rumah yang di orang banyak gitu. Di sana. Iya, iya. Di Desa Sirnajaya. Desa Sirnajaya. Kampung Cibenter. Gitu. Kampung Cibenter. Iya, Kampung Cibenter. Nah, oke lah para EPR ya, Kang Raja Rimba, sekali lagi mohon maaf nih atas waktunya ya. Ya. Sama saya yang sudah keganggu. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua selalu diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Diberikan kesehatan, ya. Panjang umur dan digampangkan ya. Mencari rezekinya. Ya. Dan juga Kang Raja Rimba ini ada sedikit rezeki kenang-kenangan dari Baraya FHR 21 Entertainment yang pengen gitulah. Kerasain oleh Kang Raja Rimba sama keluarga di sini, kalau besar sih enggak, tapi lah ya. Kerasanya mudah-mudahan bermanfaat. Ya, makasih banget kembaliannya dari saya. Moga-moga sama Allah yang Maha Kuasa dilindungi sama keluarganya. Amin. Dan miliknya dimudahkan lebih mudah lagi. Amin. Dari yang ya. Kebelakang-belakang. Gitu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke lah Bar EPR, segitu saja ya perjumpaan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.